Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini, info terkini, bantuan kerajaan. Terkini, baru-baru ini, channel ini telah membuat satu undian untuk pengeluaran KWSP RM5,000 bulan Julai melalui community, post di community channel ini. Pengeluaran KWSP RM5,000 bulan Julai. Pilihan yang pertama, setuju 100%, pilihan yang kedua, tidak setuju. Pilihan yang ketiga, RM3,000 pun boleh. Pilihan yang keempat, RM5,000 berfasa. Melalui empat undian ini, undian yang tertinggi dipilih oleh rakyat Malaysia adalah setuju 100% sebanyak 88% undian. Manakala undian kedua tertinggi adalah tidak setuju sebanyak 6% sahaja. Manakala untuk undian yang ketiga dan keempat, RM3,000 pun boleh dan RM5,000 berfasa masing-masing 3% undian. Terdapat 1,200 undian daripada rakyat Malaysia, daripada viewers ataupun subscriber di channel ini. Dan memperolehi setakat ini 217 like dan 30 dokumen. Ramai yang berkata, saya setuju dan sokong 100%. Dengan kenaikan harga barang sekarang, sekali lagi, sewajarnya pengeluaran KWSP 2.0 dibenarkan. Kita ikut pejuang kita, Azmi, dah buat 4 kategori bersasar, moga-moga dipermudahkan. Ada juga berkata, setuju sangat, harga barang dah meningkat, harga minyak pun naik. Jadi, kebanyakan setuju untuk pengeluaran KWSP sesi Julai RM5,000. Semoga diluluskan, setuju sangat. Ada juga kata, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan ada yang meluahkan perasaan di sini, tolong inginkan kerajaan untuk peniaga kecil-kecilan, tidak ada bantuan pun, terima kasih. RM10K lah bos, uang pencarum sendirian. Bila kesusah, kenalah fleksibel sikit. Nah, memang ramai yang bersetuju. Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini. Info terkini, bantuan kerajaan. Terkini, baru-baru ini, channel ini telah membuat satu undian untuk pengeluaran KWSP RM5,000 bulan Julai melalui community, post di community channel ini. Pengeluaran KWSP RM5,000 bulan Julai. Pilihan yang pertama, setuju 100%, pilihan yang kedua tidak setuju, pilihan yang ketiga RM3,000 pun boleh, pilihan yang keempat RM5,000 berfasa. Melalui empat undian ini, undian yang tertinggi dipilih oleh rakyat Malaysia adalah setuju 100% sebanyak 88% undian. Manakala undian kedua tertinggi adalah tidak setuju sebanyak 6% sahaja. Manakala untuk undian yang ketiga dan keempat, RM3,000 pun boleh dan RM5,000 berfasa masing-masing 3% undian. Terdapat 1,200 undian daripada rakyat Malaysia, daripada viewers ataupun subscriber di channel ini. Dan memperolehi setakat ini 217 like dan 30 dokumen. Ramai yang berkata, saya setuju dan sokong 100%. Dengan kenaikan harga barang sekarang, sekali lagi, sewajarnya pengeluaran KWSP 2.0 dibenarkan. Kita ikut pejuang kita, Azmi, dah buat 4 kategori bersasar, moga-moga dipermudahkan. Ada juga berkata, setuju sangat, harga barang dah meningkat, harga minyak pun naik. Jadi, kebanyakan setuju untuk pengeluaran KWSP sesi Julai RM5,000. Semoga diluluskan, setuju sangat. Ada juga kata, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan ada yang meluahkan perasaan di sini, tolong inginkan kerajaan untuk peniaga kecil-kecilan, tidak ada bantuan pun, terima kasih. RM10K lah bos, uang pencarum sendirian. Bila kesusah, kenalah fleksibel sikit. Nah, memang ramai yang bersetuju untuk pengeluaran KWSP.